Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah bertemu lagi kita di bagian kelima dari siraman rohani Assalam, masih tentang inna dina indallahil Islam, bagian kelima. Dan insyaallah mudah-mudahan ini akan jadi bagian terakhir ya dari rangkaian pembahasan tentang inna dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi dan dibenarkan oleh Allah itu hanyalah Islam, gak ada lagi yang lain. Pertama saya mau beritahu Anda ya, bahwa sekali lagi saya nyatakan, Islam itu adalah bukan agama bumi, agama langit. Yang mengajarkan agama bumi itu bukan Allah. Agama bumi itu adalah agama konsep buatan manusia. Contoh paganisme. Paganisme itu ada sebuah kepercayaan penyembahan kepada berhala. Itu kan agama bumi. Lalu siapa lagi yang mengkreat agama bumi? Ya, agama-agama yang disebut non-theistic. Ya Hindu, ya Buddha, ya Sikh, Jainisme, orang-orang India itu. Ya, itu kan menciptakan agama bumi. Ya. Anda tahu sebenarnya konsep Hindu, konsep Tuhan dalam Hindu dan Buddha itu enggak ada. Di Indonesia aja orang Bali bikin Hindu sendiri, Tuhan diadain ya untuk menghormati sila pertama dari Pancasila. Buddha itu juga sebenarnya kok bukan agama non, bukan agama teistik, bukan agama yang teistikal, tapi memang diadain aja, makanya disebut Mahayana Buddhism, Buddha yang memiliki Tuhan. Padahal sebenarnya Buddha itu bukan agama yang teistik, bukan. Buddha itu adalah agama yang non-theistic, yang tidak berketuhanan sebenarnya. Itu kan dari India semua itu. Orang India banyak menciptakan ajaran-ajaran yang agama bumi lah istilahnya itu, bukan agama langit. Makanya masjid-masjid banyak dihancurin, termasuk Masjid Babri yang sekarang jadi kuil Ram di Ayodhya situ. Ram Mandir yang dipercaya sebagai tempat kelahiran Dewa Ram. Allah alam benar apa enggak itu ya. Terus orang Cina, orang Tiongkok, orang Tionghoa bikin lagi agama bumi ya kan, Konghucu, Konfusius, Taoisme ya kan? Orang Shinto, penyembahan matahari, orang Jepang itu ya, itu kan agama bumi semua itu. Agama bumi semua. Lagi menyembah matahari ya, pagan ya. Paganism. Ya. Zaman Mesopotamia dulu itu penganut agama bumi itu, Mesopotamia Irak itu. Penganut agama bumi. Bukan agama langit, agama samawi. Ya. Romawi kuno pun begitu, paganisme juga, menyembah berhala. Itu kan orang-orang yang menciptakan agama bumi yang seperti itu, pihak-pihak yang menciptakan agama bumi ya. Karena menganggap agama langit itu adalah delusi, Tuhannya tidak jelas, tidak kelihatan, tidak wujud. Padahal Allah itu memiliki sifat wujud, nyata, benar adanya, walaupun kita tidak bisa melihat secara fisik. Ya, tapi Allah itu memang ada di mana-mana. Di mana kita bisa melihat Allah? Lihat dari ciptaannya, lihat dari kuasanya, lihat dari apa yang terjadi pada hidup kita. Semua terjadi atas izin Allah. Percayalah. Itu cara kita melihat Allah itu seperti itu. Bukan kita melihat secara fisiknya. Orang kan banyak menghujat agama Islam ini kan karena sebenarnya tidak tahu. Karena ngiri. Ajarannya tidak divalidasi sama Allah, tidak dibenarkan sama Allah. Karena di tafsir, di beberapa tafsir dari inna dina indallahil Islam itu, ataupun di keseluruhan Quran surah Ali Imran ayat 19 itu, ya, di tafsir itu mengatakan barang siapa yang meyakini atau memeluk agama selain yang dibenarkan oleh Allah yaitu Islam, maka akan tertolak sama Allah.
Berarti kesimpulannya apa yang saya dengar dari Ustadz Munzir Situmorang beberapa tahun lalu pas khutbah Jumat di Masjid Pondok Indah, Masjid Pondok Indah ya, bisa jadi benar. Orang-orang di luar Islam ketika pulang masuk neraka semua. Ya, termasuk abangan. Orang-orang abangan kalau pulang nanti masuk neraka juga. Ya. Loh kok begitu, Pak? Padahal saya ini Islam. Iya, KTP-nya Islam, tapi sebenarnya yuk abangan. Ya, masuk neraka juga. Itu kalau dari tafsir, beberapa tafsir tentang Quran Surah Imran ayat 19. Lalu bagaimana yang Islam yang diterima sama divalidasi sama Allah itu kayak gimana? Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 108, dalam Surah An-Nisa ayat 150 berapa itu? Ayat 88 apa kalau saya dijelaskan gimana? Pokoknya kata kuncinya, Islam yang dibenarkan oleh Allah itu adalah bagaimana kita menyembah dan menundukkan diri kita kepada Allah itu dengan sebenar-benarnya tunduk. Ya. Di ayat berikutnya kan ada itu, haqqatu qatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan sebenar-benarnya rasa takwa, dengan sebenar-benar rasa takut kepada Allah. Dengan sebenar-benar kita nih merendahkan, menyerahkan diri kita kepada Allah. Itulah Islam yang diterima oleh Allah, yang dibenarkan oleh Allah. Ya kalau Islam cuma separuh-separuh, ya mana mau diterima ya. Gitu. Ya walau abangan sekalipun tapi di KTP-nya Islam ya pulang masuk neraka ya. KTP-nya doang yang masuk surga, orangnya masuk neraka gitu. Bukan ngada-ngada loh. Tapi memang begitu tafsirannya. Ini dari sisi keyakinan dan akidah saya sebagai muslim ya. Tapi kalau teman-teman mau berkomentar apa ya silahkan aja gitu loh. Ya silahkan aja gitu loh. Tapi ini dari sudut pandang keyakinan saya sebagai seorang muslim gitu. Nah, orang banyak yang menghujati Islam sekarang itu kan karena macam-macam. Ada orang yang menggunakan Islam sebagai tool untuk menebar kebencian kepada penganut agama lain. Ada orang yang menggunakan Islam sebagai tool, sebagai alat untuk bermusuhan kepada orang-orang yang berlainan agama. Itu banyak kejadiannya. Dan itu efek dari Pilgub Jakarta 2017 yang mempolitisir Islam. Saya paham itu, saya ngerti. Yang bisa merasakan. Ya. Tapi makin kesini makin jadi. Orang-orang di Facebook yang nge-taste online itu atau yang ngejawen online, orang ngejawen pulang masuk surga, masuk neraka. Kalau lihat dari tafsir Quran Surah Al-Imran ayat 19 itu, apalagi kalau kita pegang tafsir Ibnu Katsir. Ya. Selain daripada Islam, mau abangan, mau kejawen, mau pulang masuk neraka. Ya. Itu semua agama bumi. Yang kejawen, abangan, wiwitan, apa segala itu agama bumi, bukan agama langit. Kalau Islam itu Allah yang ngasih nama. Jadi ngarang kalau ada yang mengatakan Islam itu karangan manusia, bikinan orang. Anda buka surah Al-Hajj, di situ ada salah satu ayatnya. Allah sendiri yang menamakan ajaran penyembahan kepada Allah, ajaran penundukan kepada Allah, ajaran penyerahan diri kita kepada Allah itu bernama Muslim, bernama Islam. Allah sendiri yang ngasih nama. Bukan buatan manusia, apalagi buatan Nabi Muhammad ya, ngarang yang ada. Allah sendiri yang ngasih nama. Ajarannya ini. Berarti apa? Makin memperkuat Islam itu adalah agama Allah. Makanya rugi kalau murtad itu. Rugi. Rugi. Kenapa rugi? Ya karena buat apa kita mengikut agama atau ajaran yang tidak ada validasinya dari Allah, tidak dibenarkan sama Allah. Ya buat apa kita ngikut agama bumi? Ya. Ngikut agama bumi, bahagianya cuma di bumi doang. Ngikut agama langit, insya Allah bahagia di bumi dan di langit. Ya, Islam itu mengajarkan bahagia dunia dan akhirat, bahagia di bumi dan di langit. Ya, nggak seperti agama bumi, kebanyakan agama bumi bahagia di bumi doang, di langitnya belangsak. Iya.
Tadi di bagian keempat saya bilang, kita ini hidup di dunia ini. Kalau kita merujuk pada bukunya Kiai Haji Ahmad Taufik Nuh LC ya. Kita ini hidup di dunia paling banter, paling maksimal itu cuma 2 jam. 1,5 jam lah kalau usia rata-rata 60 sampai 70 tahun. Kita hidup di dunia paling banter maksimal 80, 90, ada yang 100, ada yang 100. Itu pun cuma 2 jam. Cuma 2 jam kalau hitungan akhirat. Satu hari di akhirat 1000 tahun dunia. 12 jam setengah hari akhirat 500 tahun dunia. Ya, Nabi Nuh aja ada nabi yang hidupnya hampir 1000 tahun, tahunnya cuma meninggal umur 950, 22 jam. Gak ada manusia yang dikasih hidup satu hari hitungan akhirat sama Allah. Gak ada. Apalagi kita-kita ini. Cuman dikasih waktu 1,5 sampai 2 jam hidup di dunia. Papa saya meninggal umur 35. Ya enggak, boro-boro nyampe setengah jam. Ya, tante saya meninggal umur 40, setengah jam lebih dikit hidup di dunia. Atau 1 jam. Tante saya meninggal umur 40, 1 jam hidup di dunia. Papa saya baru 35 meninggal. Ada setengah jaman hidup di dunia. Atau bahkan kurang. Tandanya apa? Kita hidup di dunia cuma bentar, nggak lama, nggak lama. Jadi maksimal tuh satu jam, 1,5 jam sampai 2 jam kita ini hidup di dunia ini. Cuma bentaran doang, cuma mampir, cuma numpang, cuma nebeng. Ya buat apa kita apa ini ya bermegah-megah dalam dunia? Ini yang membuat saya jadi bingung sekarang ini. Ketika banyak ulama menuntun ya, kita ini agar berorientasi pada akhirat, berorientasi kepada kehidupan setelah dunia, afterlife gitu ya. Berorientasi, berpandangan ukhrawi gitu ya. Dihujat. Ulama-ulama, alim ulama yang lurus, yang akidahnya jelas, sanad keilmuannya jelas, dihujat. Ya, dihujat, dicaci maki. Katanya, oh ini enggak toleran ini, enggak pluralis, enggak Bhinneka Tunggal Ika, enggak Pancasilais, enggak NKRI dan seterusnya dan seterusnya. Kadang saya bingung. Tapi giliran alim ulama yang letoy akidahnya, yang lemah akidahnya, ya. Langsung dicitrakan, wah oh, ini toleran nih, contoh ini si ini dan ini. Kadang-kadang saya juga bingung, kenapa kok ada pengkotakan ulama seperti itu gitu loh. Alim ulama itu sanad ilmunya jelas, yang paling penting yang kita ikuti, sanad keilmuannya jelas, nasab keilmuannya jelas, bersambung sanad keilmuannya kepada pengarang kitab yang dipelajari dari guru-guru-gurunya sampai ke pengarang kitab, karena pasti sanad keilmuannya bersambung kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai persoalan. Contoh kita belajar hadis Bukhari, sanadnya harus bersambung kepada guru-guru-gurunya yang sampai ke Imam Bukhari. Sanad keilmuan Imam Bukhari pasti nyambung kepada sahabat dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diikuti, jangan lihat dari figur. Tapi kalau kadang-kadang orang, wah ini preman radikal loh. Stop. Kadang-kadang saya juga bingung. Saya dulu juga bagian dari penghujat itu. Tapi sekarang sanad yang paling penting itu sanad keilmuannya jelas. Ulama punya pandangan ini dan itu, berbeda-beda wajar. Lawang Islam itu juga punya banyak perbedaan pandangan kok. Itulah yang melahirkan namanya madhab. Di Ahlus Sunnah wa Jamaah madhabnya ada 4. Ada madhab dari pemikiran Imam Abu Hanifah, Hanafi.
ada madhab yang bersumber dari pemikirannya Imam Ahmad bin Hanbal, Hambali. Ada madhab yang berasal dari pemikirannya Imam Malik bin Anas, madhab Maliki. Ada madhab yang bersumber dari pemikiran Imam Idrus Syafi'i, madhab Syafi'i. Di Syiah ada dua. Ada madhab yang bersumber dari pemikiran Ja'far Sadiq, mazhab Ja'fari. Ada mazhab yang bersumber dari Zaid bin Sabit, mazhab Zaidi. Ah. Macam-macam, tapi kalau Syiah saya nggak pelajari. Sunni aja, karena saya akidahnya Sunni. Sunnah wal Jamaah. Itu aja. Dari situ aja sudah diverse, sudah berbeda pandangannya. Antara guru dengan murid juga punya perbedaan pandangan macam-macam. Itulah yang kemudian melahirkan tafsir. Al-Quran, hadis Nabi Muhammad yang hasan dan sahih itu juga banyak tafsirnya. Kenapa? Pemahamannya, pemahaman para mufassir beda-beda. Kemampuan linguistiknya juga berbeda. Itu yang harus Anda pahami bersama, saudara. Jadi jangan mengatakan, oh ulama ini ndak NKRI, tidak apa, tidak cinta Indonesia, radikal, ekstremis, nah dan seterusnya. Kalau giliran yang lurus-lurus gitu ya, dicap begitu. Tapi kalau giliran yang akidahnya letoy, lemot, dibilangnya toleran, plural dan seterusnya. Jangan ajari umat Islam itu bertoleransi, karena sudah banyak. Yang paling ultimate la ikraha fid din, Al-Baqarah 256. Jangan ada paksa memaksa dalam beragama dan dalam hal apa-apa. Itu sudah cukup toleran loh. Tambah lagi Al-Hujurat, kajilah, tambah lagi Al-Hujurat ayat ayat 11 kalau saya. Ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang beriman itu bersaudara. Orang beriman itu orang yang percaya Allah, Tuhan itu ada. Tambah lagi ayat 11, itu larangan. Larangan apa namanya? Berburuk sangka, larangan berprasangka yang jahat. Karena sebagian dari berburuk sangka berprasangka itu dosa. Ya. Ayat 12, itu larangan kita maki-maki orang, caci maki orang, hujat-hujat, bully orang dengan kata-kata yang enggak bagus. Apalagi mengkafirkan orang. Tambah lagi jangan ngata-ngatain wanita, maki-maki perempuan dengan sebutan-sebutan yang tidak jelas juga, yang gak bagus juga. Itu sudah toleran banget loh. Itu sudah toleran banget loh. Sudah sangat toleran itu. Kurang toleran apa lagi? Ya, Allah larang kita mencaci maki orang, bully orang, hina-hina orang. Al-Hujurat ayat 12 itu. Ya, apalagi kalau udah hina perempuan, maki-maki perempuan, ngata-ngatain perempuan, gak boleh. Itu udah cukup toleran banget loh. Kurang toleran apa lagi, hei. Kurang toleran apa lagi agama Allah ini? Agama Islam, kurang toleran apa? Gitu. Oh, tapi itu, ya Pak, tapi di lapangan gini Pak. Ini orang Islami, kami susah kali Pak bangun gereja. Ya kalau situnya punya izin, kalau izinnya jelas sesuai dengan keputusan bersama dua menteri tahun 2006, ya pasti akan dikasih kok, pasti akan digolin. Ini kan negara hukum Indonesia ini, ya kan? Negara hukum. Kalau negara yang hukumnya hukum Islam ya pasti dikasih kok, pasti dikasih. Ya, pasti dikasih. Cuma karena kita ada peraturannya. KSB 2 menteri 2006 atau SKB 2 menteri 2006 tentang pendirian rumah ibadah. Ya, pendirian rumah ibadah. Ya tinggal ikutin itu aja, apa susahnya sih? Sering kali tak boleh ini. Tak anu juga, Pak, satu lagi, Pak. Toa masjid. Aduh, Pak, bising kali, Pak. Bising kali Pak, mau subuh, mau tidur ini masjid setel ini apa segala,
bukan apa-apa. Gini ya, masalah toa masjid, masalah pengeras suara masjid itu ya. Gini, saya juga punya concern tersendiri ya. Bukan kita tidak suka mendengar ayat-ayat Allah. Bukan kita tidak menikmati lantunan ayat-ayat Allah. Tapi kadang ya, orang yang baca mungkin makhraj hurufnya masih agak kurang, tajwidnya masih agak kurang, iramanya mungkin gak begitu oke. Belum lagi kualitas toanya, kualitas sound systemnya, kualitas toa pengeras suara masjidnya, atau mungkin pengaturan volumenya terlalu besar. Bisa jadi semua itu ada apa itu, ada faktor kompilasinya. Ada faktor penyumbangnya dari itu semua. Mungkin jamaah, mungkin orang agak kurang nyaman dengan itu. Atau mungkin kita bacanya terlalu keras, terlalu kencang, ganggu orang. Ada orang yang merasa terganggu, ada. Bukan ini. Nah, orang yang merasa terganggu ini kan bukan berarti oh, orang ini kafir, tidak beriman, ya. Orang fasik gitu kan. Ada juga yang seperti itu, ada, tapi kan kita jangan main langsung buruk sangka begitu, jangan juga. Ya, jangan juga begitu. Langsung, "Oh, kamu nih enggak senang ayat-ayat Quran dibaca, kafir kamu ya. Kamu bukan Islam, kamu fasik ya. Kamu pulang, kamu ini masuk neraka kamu ya." Atau enggak ini, apa, hancurin itu rumah, cukur 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 cukur, lempar batu. Aduh, itu janganlah. Itu pernah kejadian itu pas corona, negor orang rumahnya depan masjid kan, di daerah Pulau Gadung Jakarta Timur, situ kejadiannya, masuk berita, tegur kan. Ini kan masih PPKM waktu itu, bukan PSBB, PPKM ya. Ada pembatasan kegiatan. Oh, tapi ini masjid nekat bener. Udah langsung diserbu rumahnya, lempar batu, jugur 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 jugur. Ya jangan juga begitu. Itu orang maksudnya baik untuk mengingatkan, oh ini masih pandemi, masih ada PPKM, masih ada pembatasan kegiatan. Mbok ya, kalau berkegiatan ikut prokesnya, ikut apa, tata aturan yang berlaku. Lah ini mah kagak. Diingetin begitu, rumahnya dilempar batu, jugur 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 jugur, ya rusak. Jangan gitu juga kesimpulannya, jangan gitu juga menyimpulkannya. Tidak begitu. Ya karena kita nih di Indonesia sayangnya ya, bukan negara yang benar-benar apa, mengenforce hukum Islam itu. Jangan begitu juga. Kita tegur nih, "Wah, ini ayat, kamu tak senang di ayat Quran, kamu setan, kamu fasik, kamu kafir, kamu nanti masuk neraka." Ya, atau enggak rumahnya datangi, lempar batu, ber 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 ber, nah, rusaklah itu rumah. Rugi berapa? Rugi berapa? Bukan sedikit itu ruginya. Bisa jutaan. Bisa miliaran. Orang bangun rumah susah-susah, dia rusakin gitu aja. Sementara kadang-kadang kita mau makan aja mikir. Sekarang ini harga-harga udah pada naik. Coba bayangin, rusak benerin, coba. Habis berapa? Rugi berapa? Gak mikir sampai ke sono, ya. Coba kalau begitu, mohon maaf, kurang toleran apa lagi sih Islam itu sampai memikirkan jangan kita berbuat kemungkaran yang baru kalau kita mau mencegah kemungkaran. Jangan berbuat kerusakan baru kalau kita mau memperbaiki sebuah kerusakan. Kurang toleran apa lagi coba? Kurang manusiawi apa lagi coba? Kurang humanistik apa lagi coba agama Islam ini? Agama Allah ini kurang human apa? Mikir.
sampai segitunya dipikirkan. Mikir, mikir keras coy. Ya. Itu tuh maksudnya baik. Jaga lingkungan sekitar. Ada hadisnya itu tentang jaga bertetangga. Ya. Pak, tapi itu yang dangdutan ini, Pak. Kadang-kadang keras-keras, kencang-kencang. Bisa-bisa tidak kelar-kelar, mau tidur pun kita susah. Ingatkan dengan cara yang bagus. Pak, ini sudah malam, Pak. Sudah tengah malam, orang mau tidur. Mungkin dangdutannya pestanya udahan dulu, Pak. Gitu, sampai jam 10 aja. Atau sampai jam 11 aja. Atau sampai jam 12 aja, kasihan orang mau tidur, orang mau ini, ya. Gitu. Kita juga harus toleran. Atau acara maulidan. Kadang-kadang kalau mauludan di tempat-tempat saudara-saudara kita, oh, kampung-kampung Betawi gitu ya, pakai speaker keluar-luar. Orang berceramah, berkeras-keras gitu kan. Ya, bukan yang tidak boleh ya. Bukan tidak senang orang kalau sampai tegur, ini acara apa sih ini? Udah ceramah kok berteriak-teriak kayak gitu. Stop, berhenti gitu. Bukan gitu. Yang ya, kitanya juga harus ngerti. Kita harus juga jaga bertetangga. Kita harus ngerti juga. Ya, makanya kan kenapa ada edaran tentang penggunaan speaker atau toa itu kan. Kalau acara-acara kayak gitu ya, apa namanya ya, cukup kita pakai speaker dalam aja, cukup kita pakai apa pengeras suara dalam aja, jangan keluar, kasihan orang. Bukan berarti semua, bukan berarti oh ini kamu tidak senang maulid, kamu ini wahabi, kamu ini takfiri, kamu ini apa orang fasik, orang kafir, jangan gitu juga nyimpulinnya. Dia oh Islam. Itu mungkin yang negor itu orang yang juga sering sholat ke masjid. Dia tahu Quran, dia hafal Quran, dia ahli sholat, dia ahli zakat, ahli sedekah, ahli silaturahim juga. Tapi kan dia juga menjaga muamalah, ya. Dia juga menjaga muamalah, menjaga bagaimana hablum minannas itu tetap bagus, ya. Ya itu yang harus diperhatikan. Jangan menyimpulkan dengan pemikiran yang sempit. Jangan banget. Kita menyimpulkan dengan ini. Jangan gitu. Bukannya apa-apa, penduduk Indonesia ini kan banyak, ya. Kadang-kadang beragam juga. Ya, orang Islam di Indonesia itu kan beragam. Ada yang mutih banget, ada yang abangan banget. Ada yang setengah-setengah. Ada yang kafah banget Islamnya. Sampai ke ubun-ubunnya syariahnya itu diikutin. Sampai ke ubun-ubunnya syariah itu diikutin. Ada yang memang ya ala kadarnya. Ala kadarnya. Berislam tapi ala kadarnya. Ya, ya bukan semampunya. Enggak, ala kadarnya. Ya ala kadarnya, dan kadang-kadang juga menjalaninya asal-asalan. Ya udahlah, asal sholat, ya sholatlah gitu kan, dan seterusnya. Mending puasa kan gitu. Itu ada juga yang seperti itu. Jadi karakteristik umat Islam di Indonesia juga beragam gitu loh. Beragam gitu. Nah, saya tadi membayangkan bagaimana kalau kita tinggal di Mekah atau Madinah ya. Tinggal di Mekah dekat Masjidil Haram, tiap hari kita sholat di Masjidil Haram. Kita berdoa, ya Allah dekatkan sholatnya ke Ka'bah, dideketin sama Allah ke Ka'bah sholatnya. Depan Ka'bah tuh doa auto mustajab. Kita doa apa saja dikasih mustajab sama Allah, dikasih kabul sama Allah. Doa apa saja depan Ka'bah. Kalau kita naik haji atau pergi umrah ya, bayangkan itu.
kita tinggal di Mekah, tinggal di dekatnya Masjidil Haram. Tiap hari kita sholat di Mahbus itu. Apalagi dulu pas pemerintah Arab Saudi masih bagi-bagi duit tunjangan kepada warganya. Itu ahli surga banget itu. Makan, tidur, sholat, dapat duit dari pemerintah. Berkah itu negara. Apalagi kalau kita tinggalnya di Mekah, dekat Masjidil Haram. Tinggal di Madinah, dekatnya Masjid Nabawi. Minta sama Allah, ya Allah saya mau sholat di Raudhah. Dikasih sama Allah sholat di Raudhah, berdoalah di sana, dikabul sama Allah. Raudhah itu salah satu tempat mustajab terkabul ya doa, selain di depan Ka'bah, di Masjidil Haram. Nah, bayangin. Jadi kepengen saya, kepengen. Saya bayangin aja, tinggal dekatnya Masjidil Haram, tinggal dekatnya Masjid Nabawi, Madinah. Ya. Kita bisa sholat di luas, makan, minum, tidur, sholat bertahun-tahun. Kemudian waktu pemerintah Arab Saudi masih bagi-bagi duit, tidak dapat duit. Si pemerintah gitu kan. Kita berdoa apa aja di sana. Pasti dikabul sama Allah. Kita berdoa, ya Allah ketemukan saya dengan Pangeran MBS Muhammad bin Salman, saya mau minta uang. Uang berapa? Sebut aja nominalnya. Kasih dikasih. Dikabul sama Allah. Asal jangan doa keburukan, jangan. Doa nyumpain orang cepat mati jangan juga, janganlah. Jangan. Jangan mendoakan keburukan, apalagi depan Ka'bah atau di Raudhah. Jangan banget. Ya. Saya bayangin, saya tinggal di Makkah, saya tinggal di Madinah, dekatnya Masjidil Haram, dekatnya Masjid Nabawi. Tiap hari, ya Allah, nikmat itu rasanya. Itu gambaran penghuni surga tuh seperti itu, ada di Makkah dan Madinah. Gambaran penghuni surga itu, ciri orang-orang ahli surga tuh seperti itu. Kenapa? Karena pemerintahnya memikirkan rakyat, negaranya kaya, tidak dimiskinkan. Indonesia kalau tidak dimiskinkan negaranya oleh Barat, pasti bisa seperti Arab Saudi. Pasti bisa seperti kita umat Islam, seperti kita tinggal di Mekah dan Madinah. Ya Allah, nikmat itu. Kita tinggal di tanah suci, tanah haram, ya. Ya Allah, nikmat apa yang tidak kita syukuri kalau seperti itu. Makanya cobalah kalau pergi haji atau umrah gitu ya, jangan langsung buru-buru pulang. Nikmati. Pergi umrah. Nikmati. Pergi haji, jangan langsung buru-buru pulang. Nikmati. Nikmati, resapin. Tinggal lebih bukan setahun tapi berapa hari, berapa waktu tinggal di Makkah, di Madinah, ya, sebagai warga Saudi, warga tanah haram. Resapin deh, nikmat gak? Pasti nikmat. Kenapa? Kita pasti akan mudah mendekat ke sumber-sumber, tempat-tempat terkabulnya doa. Kita berdoa apa saja, pakai bahasa apa saja, dikasih sama Allah. Mau ketemu Pangeran MBS, mau ketemu Raja Salman, bisa Allah kabulkan. Apa yang Allah gak bisa? Mungkin itu saja dulu yang sekira dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari pertemuan kita yang setengah jam ini, ya. Semoga kita semua benar-benar cinta dengan agama Allah ini, karena cinta pada agama Allah itu harus fanatik, tapi bukan fanatik buta.
ya. Kenapa? Nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.